Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di malam hari ini, kembali lagi Bang Mimin hadir untuk menyuguhkan kabar-kabar terbaru dan tersegar seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar bahagia buat kalian para fans Ayu Ting Ting, di mana baru-baru ini terbuak sudahlah ya maksud kedatangan daripada Melanie Ricardo berkunjung ke rumahnya Ayu Ting Ting beberapa hari yang lalu. Di kabar sebelumnya kita kepo ya, penasaran apa sih maksud dan tujuan Melanie ke rumah Ayu Ting Ting. Bahkan penasaran itu diperpanjang lagi dengan percakapan di akun Instagram antara Melanie dan Ayu Ting Ting. Di malam hari ini terpuak sudah, ternyata memang benar ya, Ayu Ting Ting dan Melanie Ricardo membahas masalah pernikahan, dan Ayu Ting Ting memang mengatakan bahwa tahun depan dia akan menikah. Wah, tentunya kalau sudah berani mengatakan tahun depan dia akan menikah, itu artinya Ayu Ting Ting saat ini memang sudah ada pasangannya. Wah, siapa ya pasangan Ayu Ting Ting? Mudah-mudahan orang tersebut adalah orang yang jauh dan segera akan datang. Tentu kalian ngerti ya apa yang Bang Mimin katakan. Yang jauh itu adalah sang pujian hatinya, bapak tampan dari dia, yakni Syahir C. Kita berdoa saja semoga perkataan Ayu Ting Ting di tahun depan ia akan segera menikah, mudah-mudahan itu terlaksana. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.